saya Bapak Yusuf, berasal dari Kampung Bupakan Pari, Desa Batu Jejar Timur, Kecamatan Batu Jejar, Kabupaten Bandung Barat. Saya buka usaha wahana mainan anak. Cuman setelah pandemi masuk ke Belanda Indonesia dan pemerintah memperlakukan PSBB waktu itu, ya akhirnya usaha saya gulung tikar, Pak. Karena peraturan PSBB sehingga pemerintah menutup semua pasar lokal termasuk pasar pagi yang ada waktu itu. Kan kalau dapur gitu harus tetap ngebul, harus tetap berjalan. Akhirnya saya berpikir gimana caranya mencari receh walaupun gak besar tetapi tetap bisa bertahan untuk hidup, Pak. Akhirnya saya teringat sebuah printer bekas waktu saya buka usaha dulu warnet. Akhirnya saya modifikasi kutak-atik, kebetulan background saya di bidang listrik, sedikit mengerti tentang kelistrikan. Akhirnya mesin printer yang bekas itu akhirnya dibuat sedemikian rupa, akhirnya terjadilah nama mesin S-Robot itu, Pak. Sebenarnya mah nama S-Robot ini jauh dari kenyataan. Ini mah nama hanya sekedar nama marketing aja buat anak-anak, buat mudah diingat. Nama S-Robot kan lebih mudah diingat, terus kesannya lebih wow gitu buat anak-anak. Kalau untuk penghasilan S-Robot, kalau dibanding buka wahana mainan, jauh, Pak. Dibaratkan bumi sama langit. Ini mah hanya untuk bertahan hidup aja. Nah, lumayan lah buat jajan anak, buat nambah-nambah ke dapur. Paling penghasilan sehari dapat 150 sampai 200 ribu.